Tunisia tegaskan komitmennya boikot Israel. Tunisia kembali menegaskan komitmennya untuk melakukan boikot Arab terhadap pemerintah Zionis Israel. Dalam beberapa hari terakhir, para aktivis menyebarkan laporan berita di media sosial tentang pertukaran perdagangan antara Tunis dan Tel Aviv. Klaim yang dibantah oleh Kementerian Perdagangan Tunisia Palinfo melaporkan. Tunisia memiliki komitmen untuk menegakkan ketentuan dan prinsip boikot Arab dalam kerangka perjanjian terkait yang disahkan oleh Liga Arab. Kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan. Pada tahun 1954, Liga Arab yang berpusat di Kairo mendukung resolusi untuk memboikot negara pendudukan Israel setelah pembentukannya di Palestina. Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Hasan Klip menyatakan imbauan kepada komunitas internasional untuk ikut memboikot produk yang berasal dari lahan pendudukan Israel atas Palestina. Bertujuan menghentikan insentif yang diperoleh pemukim ilegal Israel. Imbauan tersebut tercantum dalam poin 16 Deklarasi Jakarta. Salah satu dokumen hasil konferensi tingkat tinggi atau KTT luar biasa Organisasi Kerjasama Islam yang berlangsung di Jakarta. Karena kalau tidak diboikot, kita akan tetap memberi insentif kepada pemukim ilegal untuk semakin maju dan berkembang di wilayah yang bukan miliknya. Itu berpotensi pada meluasnya pendudukan lahan Palestina oleh Israel. Ujar Dirjen Kerjasama Multilateral Kemlu usai KTT LBOKI ke-5 di Balai Sidang Jakarta Senayan. Boikot terhadap produk-produk Israel terutama pertanian dan perkebunan telah dimulai oleh negara-negara anggota OKI sekitar 2 hingga 3 tahun lalu. Langkah tersebut dianggap efektif untuk menyelesaikan masalah pengambil alihan wilayah Palestina yang sangat berbahaya bagi warga Palestina. Pendudukan ilegal akan mengubah realitas di lapangan. Jumlah penduduk berkewarganegaraan Israel akan semakin banyak daripada Palestina, sehingga kalau sewaktu-waktu ada referendum, banyaknya suara Israel akan merugikan Palestina. Pada konferensi pers usai penutupan KTT LBOKI tersebut, Presiden Joko Widodo mendorong masyarakat internasional untuk melarang masuk atau boikot produk Israel ke negara masing-masing. Negara-negara OKI mengutuk tindakan Israel. Kami menyerukan pengakhiran penjajahan Israel dan pembentukan negara Palestina atas dasar two-state solution. Seluruh negara, tegas Jokowi, juga telah menyatakan komitmen untuk melindungi Al-Quds Al-Sharif, kota suci Yerusalem, melalui pemberian dana bantuan bagi Al-Quds Fund. Negara-negara OKI juga mendukung rekonsiliasi Palestina dan juga kesepakatan-kesepakatan itu tercakup dalam dua dokumen. Dokumen pertama yaitu Deklarasi Jakarta yang merupakan prakarsa dari Indonesia, mencakup langkah konkret pimpinan dunia Islam. Dokumen kedua yaitu resolusi yang menegaskan komitmen OKI untuk mendukung Palestina dan Al-Quds Al-Sharif. KTT LBOKI dihadirkan oleh 605 delegasi dari 55 negara dan 2 organisasi internasional. Serangan udara Israel yang menghancurkan jalur Gaza membuat bangsa Yahudi seolah di atas angin. Israel seolah meledek bukan hanya kepada Palestina namun juga umat Islam karena tidak bisa menandingi kedigdayaannya. Namun berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat suci Al-Qur'an, bangsa Yahudi merupakan bangsa yang terhukum. Kemerdekaan Palestina merupakan sesuatu yang pasti, sementara bangsa Yahudi nanti akan mengalami kemusnahan. Berikut janji Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Yahudi seperti dikutip dari kanal YouTube Islam Populer pada 18 Mei 2021. 1. Menghukum bangsa Yahudi atas kejahatan yang telah dilakukan. Allah telah menjanjikan hukuman kepada bangsa Yahudi karena tingkah lakunya yang kejam. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah berikut ini, dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat 4. Berdasarkan firman Allah tersebut, bangsa Yahudi memiliki sifat sombong dan akan membuat kerusakan di muka bumi. Bangsa Yahudi diketahui telah mengalami beberapa kali kehancuran sebelum datangnya Islam. Salah satu janji Allah kepada bangsa Yahudi adalah kehancuran bangsa Yahudi atas kejahatan yang telah dilakukan. Maka apabila datang saat hukuman bagi pertama dari kedua itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar.
Lalu mereka merajalela di kampung-kampung dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian Allah juga berjanji kepada bangsa Yahudi mengenai hari kebangkitan setelah kehancuran bangsa Yahudi. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Quran Surat Al-Isra ayat 6. Seperti yang kita ketahui, janji Allah yang satu ini sudah terpenuhi karena saat ini bangsa Yahudi menjadi kelompok besar dengan kekayaan berlimpah yang membuatnya menjadi semakin sombong. 3. Kehancuran bangsa Yahudi. Kemudian janji Allah untuk bangsa Yahudi yang belum terpenuhi saat ini adalah mengenai kehancuran bangsa Yahudi. Kekejian yang dilakukan oleh Yahudi dan Israel yang membuat penduduk Palestina semakin menderita hanya akan mempercepat datangnya murka Allah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Quran Surat Al-Isra ayat 7. Bangsa Yahudi adalah bangsa yang juga disebut Bani Israel. Mereka merupakan bangsa yang seringkali ingkar janji. Mereka juga merasa derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan bangsa lainnya. Perilaku bangsa Yahudi yang sering menghina bangsa lain bahkan sudah dicatatkan dalam kitab suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menceritakannya di dalam Al-Qur'an sebagai pelajaran dan peringatan bagi Rasulullah dan para sahabat serta umat Islam sampai akhir zaman. Setidaknya ada 3 janji Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum Yahudi. Lalu apa 3 janji Allah itu kepada kaum Yahudi dan seperti apa wujud janji Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Yahudi?